Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi unjuk rasa digelar di beberapa lokasi di Jakarta dan akan berlangsung hingga besok. Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan patung kuda Arjuna Wiwaha Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Untuk itu, para mahasiswa yang turun ke jalan ibu kota hari ini menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM subsidi yang dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, Polda Metro Jaya menerjunkan sekitar 4.000 personel di sekitar lokasi aksi demo. Sejumlah kendaraan taktis, mobil anti huru hara dan pagar kawat berduri telah disiapkan untuk menutup akses jalan para demonstran yang bergerak menuju ke arah Istana Kepresidenan. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat untuk sementara dialihkan seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjuk rasa yang datang. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM rencananya akan dilanjutkan hingga besok 6 September 2022.